Kalau El belum mau cerita sama ibu, gak apa-apa. Yang penting tenangin dulu. Tapi ibu tunggu El cerita sama ibu ya. Mending sekarang istirahat. Ibu mau tutupin jendela ya. Pergi gitu aja tanpa ngomong yang jelas sama Ana. Omongan gue belum selesai. Semua harus jelas. Ana harus jujur soal perasaannya sama gue. Bayu? Indah, kamu mau pulang? Enggak, ini aku mau cari makan malam dulu. Kamu mau kemana? Ternyata ada yang lapar juga ya. Kalau kita makan bubur kesukaan kamu gimana? Mau nggak? Wih, enak tuh. Kebetulan aku lagi lapar banget nih. Cacing di perut nggak pada demo. Aku traktir ya? Nggak usah. Ya nggak boleh kayak gitu. Dengan ngep aja ini ucapan terima kasih aku karena kamu udah ngejagain ibu selama aku nggak ada di sini. Iya udah boleh. Mau ya? Iya. Kamu ngapain di sini? Kamu ada apa kapoknya, Dennis? Ana. Kita harus ngomong. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Oh ya, besok kamu kosongin jadwal kamu ya. Kamu mau ngapain gitu? Kamu udah janji sama aku, mau nganterin aku lihat gedung kantor yang baru kamu beli. Ana, kita harus ngomong. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Bahas apa lagi, Dennis? Apa nggak cukup? Enggak. Aku nggak akan merasa cukup untuk membahas soal perasaan kita. Kasih aku kesempatan untuk ngomong, Ana. Sekarang nggak ada lagi kan yang perlu dibohongin. Apa kamu mau mengabaikan ini semua? Aku mohon, Ana. Oke. Kita ngomong tapi nggak di sini. Ikut aku. Aku lega. Dengar kamu masih cinta. Tapi cinta itu, cinta yang harus kamu hilangin, Dennis. Emang kenapa? Karena status kita sudah beda. Kita harus bisa move on. Kamu lupa semacamnya Eliza. Satu-satunya cara supaya kamu bahagia dan tenang. Itu bukan sama aku, Dennis.
kalau kita mau berjuang sama-sama. Aku yakin Elisa gak akan mampu melawan kita. Aku sudah menderita karena kehilangan kamu. Jadi aku mau. Terus gimana sama Viola? Kamu lupa. Dan kamu udah mutusin buat tunangan sama dia. Dan sebagai laki-laki, harusnya kamu tepatin janji kamu sama Viola. Kamu tega nyakitin dia, Dennis. Sekarang, udah gak ada lagi kebohongan di antara kita. Jadi aku mohon sama kamu, mulai besok, kita jalani hidup kita masing-masing tanpa ganjalan. Dennis, aku bukan perebut pasangan orang. Jadi aku mohon sama kamu, simpen aku sebagai kenangan kamu. Atau perlu, kau buang aja jauh-jauh kenangan itu. Aku juga bakal simpen kamu sebagai kenangan manis dalam hidup aku. Anna.